Nama saya Santhi. Saya tinggal di Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Di Indonesia ada banyak budaya dan banyak agama. Di Pulau Jawa banyak orang beragama Islam. Di Pulau Bali banyak orang beragama Hindu. Orang Hindu bersembahyang di pura. Orang Islam bersembahyang di masjid. Upacara Muslim yang penting disebut Ramadan. Bulan Ramadan lamanya 28 hari. Pada bulan Ramadan, orang Islam tidak boleh makan dari waktu matahari terbit sampai matahari terbenam. Ini disebut puasa. Keluarga saya orang Islam. Pada bulan Ramadan, keluarga saya bangun sebelum matahari terbit. Kami harus makan pagi sebelum matahari terbit. Kami akan makan sayur-sayuran, daging, dan nasi. Ibu saya memasak nasi. Setelah makan, kami bersiap untuk bersembahyang. Saya memakai pakaian tradisional untuk bersembahyang. Ibu dan adik perempuan saya memakai pakaian tradisional juga. Kami bersembahyang selama 10 menit. Sekarang matahari sudah terbit. Kami harus bersiap untuk pergi ke kantor dan ke sekolah. Jauh di Pulau Bali ada upacara Hindu. Upacara ini ada di desa Tabanan. Upacara ini untuk seluruh desa. Semua orang di desa datang ke upacara ini. Semua orang di desa memakai pakaian upacara. Mereka membawa makanan juga. Di Bali, upacara-upacara penuh semangat. Musik ini disebut gamelan. Musik ini juga penuh semangat. Ada 22 orang dalam orkes gamelan ini. Mereka memainkan banyak alat musik tradisional. Sebelum upacara mulai, pendeta memakai pakaian khusus. Banyak orang membantu pendeta. Sekarang, pendeta bersembahyang. Semua orang mendengarkannya. Dalam upacara ini, ada tarian tradisional. Penari-penari memakai pakaian tradisional. Pakaian ini berwarna merah, putih, kuning, dan banyak warna lainnya. Tarian tradisional ini sangat panjang. Kadang-kadang sampai beberapa jam lamanya. Tarian ini penuh cerita. Kadang-kadang cerita ini lucu sekali. Banyak orang tertawa. Mereka sangat suka tarian ini. Sebelum upacara selesai,
penduduk desa membawa sajen ke sungai. Mereka berjalan kaki bersama. Di sungai, sajen-sajen ini dilempar ke dalam air. Setelah upacara selesai, penduduk desa pulang. Sekarang di Jakarta, matahari terbenam. Keluarga saya sudah pulang dari kantor, dan saya sudah pulang dari sekolah. Kami berpuasa sepanjang hari, dan sekarang sudah lapar sekali. Sebelum makan malam, kami semua harus bersembahyang dulu. Paman saya dan keluarganya ada di rumah kami malam ini. Paman saya membawa buah durian. Kami semua makan durian. Durian berbau, tetapi enak sekali. Setelah makan malam, kami beristirahat duduk di kamar. Kakak saya bernama Dovi. Dia suka bernyanyi karaoke. Kami semua ikut bernyanyi. Sebentar lagi, kami harus tidur. Besok pagi, kami harus bangun lagi sebelum matahari terbit. Bulan Ramadan memang belum selesai.